Bulan suci Ramadan. Saya di sini akan membacakan pidacil tentang bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sobihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat, terutama nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Bulan suci Ramadan dilaksanakan dalam satu tahun sekali. Maka dari itu di dalam Al-Qur'an terdapat surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat yang berisi firman Allah mengenai kewajiban puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Namun ibu-ibu, ada takote. Takwa adalah melakukan perintah Allah, menjauhkan larangan-larangan. Contohnya seperti melakukan perintah Allah, sholat, melaksanakan ibadah puasa, sholat terawih, berbuat baik kepada sama manusia, dan harus saling tolong-menolong. Bulan puasa adalah bulan yang kaya akan ampunan. Pada bulan ini, kita selalu ibadah puasa. Selama satu bulan dengan imbalan pahala yang sungguh tak terhingga. Demikian pidato yang singkat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada umur yang banyak.